Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mangguru Namo Tato. Selamat pagi dan alhamdulillah cuaca pagi hari ini di tanggal 17 April tahun 2024 sangat bagus cuacanya, dan hari ini adalah hari tradisi ketupat di Gorontalo. Orang bilang hari raya sunnah ya, dari suku Jawa Tondano yang ada di Rejonegoro ya. Jadi saya sekarang ini bersama keluarga saya ya. Ini tante saya, kita mau ke Rejonegoro. Jadi seperti apa perjalanan kami, ikuti terus ya. Dan sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan selantar di komen. Insyaallah ya. Oke teman-teman ya, kita akan lihat suasana ketupat melalui video drone dan seperti apa kemacetan yang ada di sana, kemacetan yang dirindukan. Oke, selamat menyaksikan. Ya, sekarang ini kita berada di Jalan Andalas, Keks Andalas. Nama sekarang sudah jadi Jalan Aryo Katili. Kita melewati perlimaan talaga, masih aman ya. Ternyata ini kendaraan semua ini menuju ke sana, ini menuju ke arah Kampung Jawa. Pas sampai di pertigaan lampu merah perbatasan antara Limboto Telaga dari Jalan Ahmad Awahab ini, orang disuruh belok kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Saleh Kadir. Di jalan ini tembus di Jalan Reformasi atau melewati pinggiran Danau Limboto. Jadi salut ya buat bapak-bapak polisi, alhamdulillah selama perjalanan nanti so di Kampung Jawa baru macet. Itu pun DP macet tidak tabah diam ya, dia tetap jalan terus. Nah, seperti ini suasana di Limboto Barat. Jadi arus balik yang mulai macet ya, karena dorang ini dari pagi dorang turun menuju ke Kampung Jawa itu dari pagi, dorang posisi pulang sekarang. Nah ini yang arus datang yang sangat-sangat aman ya. Jadi dorang datang kemarin santai, tidak seperti tahun-tahun lalu. Atau mungkin sekarang juga ini tradisi ketupat ini so meluas, menjamur di berbagai sudut-sudut kota ya. Ada yang di bagian Pabean, ada yang di Tanggidaa, ada yang di Tapa. Jadi mungkin pengaruh itu DP macet ini tidak terlalu bagaimana. Dia tabah diam sedikit tapi tetap jalan terus aman. Banyak juga yang jaga bajual nasi bulu dengan dodol di pinggir jalan. Setelah melewati Tugu Ketupat, saya mau kasih naik drone dulu di sini ya. Jadi pas sepeda apa tampak untuk memarkir yang agak longgar di pinggir jalan. Nah, saya akan berbagi suasana lagi melalui video drone seperti ini kalau dari udara. Masya Allah. Kulon gao lipu otoli ango, kulon dalo lipu otabiu,
wanuau moela olemu ohila mohualingo. Dan sekarang ini so jam 1 lewat 40 menit, sama jam 2 ini so semakin banyak yang datang dengan yang pulang, semua hampir sama ya. Jadi perjalanan lewat udara ini menuju ke Bundaran Tugu Ketupat ya. Dia ada sekitar 1 km dari tempat saya kesenaikan drone. Suburu taulio o adabu mo ololo mo ela olemu hu ozalo adatilio molangato dohunio obula lolimutu Yo kulubu helewa upayangga kulong dalolipu otolipu. Alhamdulillah pengaturan dari arus lalu lintas ini tertata dengan rapi. Jadi yang pulang dorong kasih menuju ke arah gor ya. Mantap. Salut sama bapak-bapak polisi. Saya lihat ini dorang ini yang bawa diri di jalan ini, polisi-polisi yang di pangkat-pangkat tinggi, yang senior-senior langsung turun ya. Masya Allah, semoga mereka sehat-sehat selalu ya. Mulamingo toli puluh tahun lipu molamahu tato tolomu kulondalo lipu otoli ango balipalito huidu bolio huto hutalio suburu. Masya Allah ya, alhamdulillah masih bisa lihat Gorontalo padat seperti ini setahun sekali ya. Jadi itu saya di pinggir jalan. Dadah. Oke, saya langsung skip ya, karena saya bertujuan langsung ke Reksonegoro. Ini so mulai banyak ini dorong di kanal pot. Alhamdulillah ya, rezeki poli. Jadi semua keluarga mau datang akan ini kanal pot so kiri dan kanan ini. Cuaca di Gorontalo sampai dengan siang ini sampai dengan aspal berasap, bisa mengutato bayangkan ya. Kalau orang yang sudah pernah tinggal di Gorontalo pasti sudah tahu. Tapi coba lihat, orang santai, bagoyang, merasa happy dengan suasana tradisi ketupat ini ya. Mantap, panas sekali ini matahari,
Alhamdulillah terang so sampai ya di Rekso Negoro. Minta tulis Anda memasuki desa wisata budaya. Jadi sekarang kita orang so memasuki Rekso Negoro, yaitu desa yang punya sejarah sampai kenapa suku Jawa Tondano itu ada di Gorontalo. Dan mereka ini di desa ini juga yang memulai adanya tradisi ketupat sampai sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Gorontalo ya. Wajib datang ke sini Ngerompe Tante yang paling baik hati ini. Insya Allah. Cuman Timbo kasihan sudah ada. Sudah 2 tahun ini ya, dua kali ketupat. Timbo Ngerompe Oma sudah duluan menghadap kehadirannya. Dan ini semoga si Oma tetap orang kenang terus Oma ada di sini. Nah, ini Bapak Lu. Kota yang sejuk selalu kudambakan berbagai ragam suku dan agama. Marilah bersatu kita jaga berbeda demi Gorontalo. Gorontalo tercinta, Gorontalo
Alhamdulillah untuk tahun ini sekarang masih bisa sama-sama dengan Ti Opa, teman Ti Oma yang sudah dua perayaan ketupat sudah tidak sama-sama lagi dengan kita orang. Dan terima kasih banyak keluarga yang ada di Reksonegoro ini sudah menjamu kami, dan semoga kita bisa jumpa lagi di tahun depan masih tetap umur panjang. Dan buat teman-teman yang masih tetap setia di channel saya, terima kasih banyak antusiasnya, atensinya. Saya undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.